Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EN. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Saat itu di pagi hari, saya kerasa pengen BAB. Dan setelah BAB saya merasakan sakit. Saya merasa ada benjolan di anus saya. Dan saat saya melihat ke kloset, ternyata ada bercak darah. Saya sangat takut, saya cemas. Dan kemudian saya mencari di internet obat herbal untuk ambeien. Dan akhirnya saya menemukan obat herbal ambejos dan salep sawa. Setelah 7 hari saya minum rutin 2 kapsul ambejos 3 kali sehari dan salep sawa saya oles 2 kali sehari selama pagi dan malam hari, alhamdulillah benjolan di anus saya sudah kempis dan bercak darah sudah enggak ada lagi. Saya rutinin terus minum selama 1 bulan, alhamdulillah ambeien saya sembuh. Dan di sini saya akan menyarankan kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara saya semua, kalau menderita sakit seperti saya alami dulu, jangan salah pilih obat herbal. Saya sarankan untuk membeli dan mengkonsumsi obat herbal ambejos dan salep sawa dari Denatur. Insya Allah, dengan ridho Allah, sakitnya akan sembuh. Demikian pengalaman pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.